A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, para teman-teman peradaban, sekarang saya menuju Masjid Surya Ramadan. Dulu ini musala. Jadi musala Surya Ramadan, dulu ini SMA Negeri 4. Kenapa sosok diabadikan dalam nama ini? Surya Ramadan ini adalah ketua OSIS pada tahun pelajaran 1992-1993. Jadi dia ketua OSIS dan dia meninggal dunia saat mau mengantarkan undangan untuk Bapak Gubernur dalam rangka pembukaan penataran P4 untuk tahun ajaran 1992-1993. Jadi dia meninggal mengalami tabrakan saat mengantarkan undangan ke Pak Gubernur itu. Saya kenal persis sosok Surya Ramadan ini karena dia adalah salah satu aktivis dakwah sekolah yang sangat familiar waktu itu. Dan saya sempat meminjam buku tentang menyibak misteri sains yang ada di dalam Al-Quran. Al-Fatihah untuk saudara saya Surya Ramadan, insya Allah bahagia di alam sana. Amin, amin, ya Allah, amin. Berkenaan di hari Jumat ini saya berkesempatan menginjakkan kaki di sini. Baru pertama kali menginjakkan sini. Dari awal saya kenal sosok yang namanya Surya Ramadan tahun 1991-1992. Saya sendiri adalah alumni SMA Negeri 1 Bengkulu. Kemudian waktu itu juga ada teman saya di sini, Muhammad Padang, yang sekarang jadi akademisi di ITB, ya, alumni sini. Dulu pusat dakwah sekolah itu salah satunya adalah SMA Negeri 1 Bengkulu, SMA Negeri 4 yang sekarang merubah menjadi SMA Negeri 5. Kemudian SMA Negeri 2 yang ternyata di belakang dari masjid ini. Terima kasih, demikian yang dapat saya laporkan. Selamat beristirahat saudaraku si Ramadan. Insyaallah kasih sayang Allah selalu untukmu. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sano TV membersamai tambah tendensi. Bye.